Anda masih bersama saya Ridwan Syah Azhar di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setidaknya 400 warga pengungsi korban banjir di rapid test secara random. Dirinya pun menyatakan dalam 3 hari ini kemungkinan akan terjadi penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup besar dari PCR swab yang dilakukan terhadap warga Kota Sukabumi. Gubernur Jawa Barat menyatakan setidaknya 400 pengungsi korban banjir Dayeuhkolot mengikuti rapid test secara acak. Hal tersebut untuk mengantisipasi menyebarnya COVID-19 di lokasi pengungsian yang dipadati lebih dari 300 warga. Itu masuk kategori yang golongan A yang sudah didaftarkan, karena saya tidak spesifik kepada Tabligh Akbar, tapi mereka sudah masuk ODP yang karantina diri, dan itu dites harusnya di 22.000 itu. Kalau rapid test untuk pengungsi ini berapa banyak? Ada 400 saya kira. 400, kapan Pak? Hari ini. Oke, tapi cukup random sampel. Ridwan Kamil pun menyatakan hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 198 orang. Tapi dirinya memprediksi akan terjadi penambahan kasus positif COVID-19 dalam 3 hari ini, salah satunya dari PCR swab yang dilakukan terhadap 300 warga Sukabumi yang sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan rapid test. Budi Hartati, Bandung TV.